Hello, assalamualaikum guys, selamat kembali ke dalam channel ini. Hari ni kita buat apa? Seperti korang baca di tajuk dan di thumbnail, aku nak ajarkan kepada korang cara mendapatkan rank taxi di car parking multiplayer. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa like, komen dan subscribe sekali guys. So jom aku ajarkan kepada korang cara untuk mendapatkan rank tersebut. Let's go. Sejak update ni, Ozzy dah banyak menambah benda-benda baru seperti new features taxi ni. So, taxi ni pun dah lama sebenarnya, tapi dia dah improve lah dia punya taxi. So, seperti yang korang nampak kat atas tu, ada lambang phone, kita tekan. Okay, lepas tu ia memampar ke macam home screen lah. And then ada satu app saja, iaitu taxi app. So, bila kita tekan, dia akan memamparkan order-order yang ada lah. So, kat situ korang boleh nampak ada nama, lepas tu location, ada masa dan dia punya ni lah, dia punya berapa jauh dia punya location tu. So banyak juga order kat sini, location yang berbeza. Contohnya ada City Baru, ada Milton, kat Desert dan lain-lain lah. So kereta aku ada golek, kita akan ambil order yang pertama kita, iaitu kita ambil yang dekat dulu lah. So kita ambil yang Irene ni. Alright, balik tengkat dekat City Main. So kita epic. So jom kita ambil orang tu guys. So seperti yang korang nampak kat atas tu, dia ada timer lah. Kalau kita lambat ke apa, dia akan cancel kita punya order. Okay, aku lalu shortcut kat sini je. Oh, itu orang ni guys. Kita ambil dulu. Oi, naik. So dia dekat situ guys, kita spawn je. Dan sini tempat dia, mana auto kita hantar kat sini. You got $73, kita dapat $73 dan 115 untuk extra driving lah. So nice. So yang seterusnya kita ambil yang jauh sedikit daripada sini. Contoh dia dekat Iceland. Iceland ni ada kat Hope 1 lah. Okay. Oh, dia punya tu pun jauh juga dekat sini, dekat mountain sana. So kita epic. Okay, kita sampai dekat gas station. Mana orang tu? Oh, kat situ. Kita ambil dulu. Alright, kita ada 3 minit untuk kita hantar ke Iceland. So aku lupa nak cakap sesuatu tentang taxi ni. Kalau kita langgar, dia akan memberikan reaction lah. Contohnya macam emoji lah. So kalau kita langgar sesuatu, dia akan reaction benda tu. Okay, kita langgar dulu. Okay, dia kasih emoji muntah pula guys. So jom, kita tinggal 2 minit lagi guys untuk pergi ke Iceland. Okay tu, oh kat situ guys. Kita handbrake dulu. Okay, dekat sini. Nice, banyak juga guys, kita dapat 10,000 guys kita dapat. So jom kita pergi yang seterusnya. Order yang seterusnya aku nak ke New City. So let's go guys, kita pergi ke order yang seterusnya. So itu orang ni guys. Naik. Alright. So jom pergi ke city tu. Kita ada masa 5 minit untuk pergi ke city tu. So rank ni sebenarnya korang kena buat banyak kali lah. Contohnya macam untuk rank pertama korang kena buat 10 kali. So rank kedua korang kena buat 50 kali. Dan rank 3 korang kena buat 100 kali lah. So macam tu dia punya kiraan rank. So itulah, korang kena rajin buat taxi ni untuk mendapatkan rank tersebut. Duit kau pun akan bertambah kalau korang buat taxi ni banyak-banyak. Aduh, tergolek pula guys. Haiya. Alright, sekarang ni kita dah nak sampai dekat city tu. So kita tengok mana dia punya tempat tu. Tempat dia turun. Oh, dekat situ guys, dekat sekolah. So jom, dekat dia guys. Kita handbrake dulu untuk kita masuk simpang. Okay, dekat sebelah kiri ni kita masuk. Okay, kita masuk guys. Tinggal masa 2 minit je guys.
Okey, mana tempat dia? Dekat sini. Okey, kat sini. So sudah mendarat. Oh, kita dapat 30,000 guys. 3,000. Ah, 3,000 guys. Salah tulis pula. Salah cakap pula. So kita aku punya teruk sangat dah ni. Dan yang kuasa sampai situ lah video kita untuk kali ni. If korang suka, korang boleh like, komen dan subscribe sekali guys. So see you at next video guys. Bye bye.